apapun keadaan saat ini, we want to say you are great. You can do a great miracle. Engkau Tuhan yang tetap hebat, Engkau Tuhan yang tetap ajaib, dan Engkau Tuhan yang memegang kendali di atas hidup kami masing-masing. Apapun keadaan kami, Engkau janjimu tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melepaskan tanganmu buat kami. Engkau tidak akan memberikan pencobaan lebih daripada kekuatan daripada Ibu Molita dan keluarga. Kalau sampai saat ini Ibu Molita masih tetap bisa bermain piano, Tuhan, terima kasih. We want to say thank you, Lord. We want to say you are great, Lord. You are faithful, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kalau Ibu Molita masih bisa bersama dengan Pak Atwin dan juga keluarga di tempat ini, dan bersama dengan kami, dia boleh memuji menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap baik, dan Tuhan tetap baik. Dan kami percaya Tuhan dapat melakukan perbuatan-Mu yang lebih hebat dan perbuatan-Mu yang lebih ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau taruh perkataan di atas Ibu Molita, di atas lidahnya, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang penuh kuasa, bahwa dia sehat, bahwa dia kuat, bahwa dia sembuh, bahwa dia mampu, dan bahwa dia akan menang di dalam setiap penyakitnya. Bahwa Tuhanlah lebih hebat dari segala dokter, bahwa Tuhan lebih hebat dari setiap vonis dokter, bahwa Tuhanlah pencipta dan Tuhan yang sanggup menciptakan sesuatu yang indah buat Ibu Molita di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau perkatakan bahwa Bu Molita akan kuat, bahwa Bu Molita akan sehat, Bu Molita bahwa dia bersaksi kembali bahwa Tuhan hebat di dalam hidupnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk siapa-siapa, tapi nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Bu Molita akan bersaksi buat banyak orang. Sungguh Tuhan itu hebat, sungguh Tuhan itu setia, dan dia akan melayani orang lain yang mengalami sakit yang sama, dan dia akan menguatkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa. Kami percaya janji firman-Mu. Kami percaya janji firman-Mu. Bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu kami meletakkan tangan di atas orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Tuhan, kami percaya janjimu ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi kami janjimu itu berlaku untuk setiap orang yang percaya. Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan dapat terjadi malam ini. Kami percaya mujizat Tuhan dapat terjadi saat ini. Dan janji Tuhan, 2-3 orang sehati berkumpul dalam nama Tuhan dan sepakat meminta, maka Tuhan, Engkau akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan. Kami di tempat ini, Tuhan, 2-3 orang sehati, Pak Aswin sebagai keluarga, mamanya juga di dalam nama Tuhan, kami teman-temannya. Kami sepakat meminta Tuhan, lakukan mujizat-Mu buat Ibu Molita di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Bapa dipermuliakan. Dan janji-Mu, doa orang benar bila dengan yakin akan besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau praktekkan apa yang Tuhan janjikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tumpangkan tangan di atas Ibu Molita. Mari kita tumpangkan tangan di atas Ibu Molita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kami yang menumpangkan tangan, tapi Tuhan yang menumpangkan tangan. Tuhan memberikan kesembuhan buat Ibu Molita. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya, kami mau perkatakan jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah menang di atas segala sakit penyakit. Kami mau katakan setiap sel-sel penyakit yang berbahaya, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, nyah engkau dari dalam tubuh Ibu Molita. Tubuh Ibu Molita adalah baiknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam tubuh Ibu Molita ada kuasa Tuhan bekerja, ada mujizat Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perkatakan mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di atas Ibu Molita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami sepakat minta kekuatan, kesembuhan, mujizat yang terbaik daripada Engkau terjadi di atas Ibu Molita. Karena kami melakukan firman-Mu, kami meletakkan tangan di atas orang sakit, dan janji-Mu, Engkau memberikan kesembuhan dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta yang terbaik buat Ibu Molita. Mujizat yang terbaik buat Ibu Molita. Kekuatan, semangat, ucapan syukur, damai sejahtera, sukacita terjadi buat Ibu Molita. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Engkau bangkit dan hidup. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan sakit penyakit kami. Tuhan, kami percaya. Engkau janji, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Engkau, dia tidak akan mati. Dia tidak akan kalah. Tuhan, dia tidak akan kalah. Mumolita tidak akan kalah. Tapi dia akan hidup. Dia akan hidup. Dia akan melangkah. Dia akan menang. Dia akan menang. Oleh karena Kristus telah menang. Kristus telah bangkit dan hidup. Tuhan, bangkitkan semangatnya kembali, bangkitkan imannya kembali, bangkitkan dia kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh Kristus kami mau angkat lebih dari segala-galanya, lebih dari dokter, lebih dari rumah sakit, lebih dari obat-obatan. Engkau segala-galanya yang kami harapkan dan kami andalkan dan kami bawa ini tubuh Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan akan bersekutu dengan tubuh Molina. Dia di dalam Yesus, Yesus di dalam dia, maka segala perkara dapat ditanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Kami mengangkat darah Kristus. Oleh bilur-bilur Engkau janji, Engkau menyembuhkan. Oleh bilur-bilur segala sakit penyakit, segala kutuk, segala panah-panah api, kuasa jahat, kuasa kegelapan, setiap penyakit sampar, penyakit menular, Engkau hancurkan. Oleh bilur-bilur Tuhan, Engkau membebaskan, Engkau menyembuhkan. Dan kami percaya mujizat kesembuhan oleh darah Kristus masih berlaku.
bukan hanya Engkau mati di kayu salib, tapi Engkau mencurahkan buat kesembuhan buat kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan oleh darah Yesus berkuasa buat Ibu Molito yang percaya kepada Engkau akan bangkit dan hidup dan diselamatkan. Inilah darah Yesus yang penuh kuasa dan penuh mujizat buat Engkau yang percaya. Saya akan membacakan Mazmur 91. Bapak Ibu bisa mengaminkan dalam apa yang saya bacakan dan percaya bahwa ini akan terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allah yang kupercayai. Sungguh Engkaulah yang akan melepaskan kami semua dari jerat-jerat kuasa jahat, kuasa kegelapan, dari segala penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Engkau akan menudungi kami dan juga Ibu Molita. Di bawah sayapmu Tuhan, Ibu Molita akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Ibu Molita dan kami semua tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami, kepada rumah tangga kami, kepada keluarga kami, kepada Ibu Molita dan kepada tubuh kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami, kepada Ibu Molita untuk menjaga Ibu Molita dan kami semua di segala jalan-jalan kami. Malaikat-malaikat akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Kami akan menginjak segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga dan segala kuasa jahat, kuasa kegelapan. Sungguh Tuhan, hati kami melekat kepada Engkau. Maka kami percaya Engkau akan meluputkan kami. Engkau akan membentengi kami sebab kami mengenal namamu. Sebab Ibu Molita mengenal namamu. Sebab Ibu Molita menyembah Engkau. Sebab Ibu Molita berseru kepada Engkau. Maka Tuhan, Engkau janji Engkau akan jawab. Engkau akan jawab doa keluarga di tempat ini. Engkau akan jawab doa Pak Aswin. Engkau akan jawab doa Ibu Molita. Engkau akan jawab kami semua teman-teman Ibu Molita. Janjimu Engkau akan menjawab. Dan Engkau akan menyertai Ibu Molita dan kami semua di dalam kesesakan, di dalam sakit ini. Engkau Tuhan yang menyertai Ibu Molita. Amen. Engkau akan meluputkan dan memuliakan. Dengan panjang umur Tuhan, Engkau akan kenyangkan Ibu Molita dengan kebaikan dan kemurahanmu. Dan Engkau akan perlihatkan kepada Ibu Molita dan kepada keluarga dan kepada kami semua keselamatan yang daripadamu di atas Ibu Molita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan mujizat Tuhan terjadi. Berkati Pak Aswin dan keluarga yang ada di Kanada, anak-anaknya, istrinya, semua di dalam nama Tuhan Yesus berkati. Berkati Oma di dalam nama Tuhan Yesus dan seluruh keluarga. Engkau jaga kesehatan keluarga mereka. Berkati setiap apapun yang mereka perlukan. Tuhan, pada waktu nanti Ibu Molita akan ke Guangzhou, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat penolongmu, teman-teman, orang-orang, dokter, suster, ataupun yang terbaik. Tuhan kirimkan malaikat-malaikat penolongmu yang akan menolong dia dan melayani dia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Engkau masih ada hari esok, bahwa di dalam Engkau masih ada harapan, bahwa di dalam Engkau masih ada mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, jagai dan lindungi Ibu Molita dalam perjalanan, sertai dan tanda-tanda mujizat-Mu Engkau berikan buat Ibu Molita. Thank you Jesus untuk malam hari ini. Kami percaya doa kami dijawab Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu di atas rumah tangga ini, berkat-Mu di atas keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita nyanyi sebab dia hidup. Oke. Yeah.
Thank you, Ibu. You are great. God is great. Yeah.